Ya, dari berbagai macam pertemuan, kebutuhan untuk mencari sosok pemimpin yang bisa memberi jalan tengah bagi suasana kebangsaan kita semakin mendesak. Itu dianggap sebagai sebuah keperluan bagi Indonesia yang begitu besar. Jumlah penduduknya sampai 275, begitu luas wilayahnya, membentang dari Sabang sampai Merauke, dan sosok yang dianggap bisa menjadi jalan tengah dari berbagai macam kepentingan, itu sepertinya Pak Prabowo Subianto. Tapi pembicaraan ini terus terang belum final. Masih terus perlu waktu untuk berkomunikasi, perlu waktu untuk terus menyamakan persepsi-persepsi, dan itu semua masih terus akan dibicarakan pada masa dan waktu-waktu yang akan datang. Itu yang bisa ditangkap dari pembicaraan tiga kali kita pertemuan di tempat ini, dan insya Allah nanti hari Senin akan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Saya Cynthia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.